Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian. 20 artis populer ini asalnya anak Peneroka Velda, yang kita kenal bahwasanya Velda ini kampungnya itu cantik, guys. Ya, banyak sekali istilahnya requestan dulu-dulunya, video-video yang dulu itu banyak teman-teman ketika saya reaction pasal perkampungan, maka Velda adalah istilahnya banyak rekomendasi daripada teman-teman. Karena Velda ini kayak kampungnya itu cantik banget, tertata rapi. So, saya ingin tahu istilahnya 20 artis siapa saja di sini yang mana asalnya daripada Velda. Okay, so jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Wow. Siti Nurdiana. Oh, Siti Nurdiana. Satu nama yang tidak asing lagi di bidang nyanyian serta lakonan. Okay. Velda Sendayan Negeri Sembilan ini terus unggul di peserta seni hiburan tanah air. Oh, dapat penghargaan juga. Aktif di bidang seni suara serta lakonan. Keren sih. Abdurrazak Ahmad. Okay, Abdurrazak Ahmad. Antara kelahiran Velda Lurah Bilut Bentong Pahang ini, antara penyanyi yang banyak membawakan lagu-lagu rakyat negeri Pahang. Bila juga sangat aktif di bidang lakonan. Antara nama popularnya ialah Kampung People. Kampung People, kampung orang. Okay. Rahmat Tohab. Rahmat Mega yang popular menerusi lagu Bayangan Gurauan ini masih aktif menerima tawaran menyanyi serta sangat aktif dengan dunia perniagaan dan networking. Anak Velda dari Johor Bahru ini terus bertahan hingga kini. Ini dah menjadi kebanggaan warga Velda. Wow, keren ya. Asmawi Ani. Asmawi Ani. Nama yang sangat terkenal sebagai anak penokel Velda yang sangat berjaya sekaligus menaikkan nama Velda ke seluruh negara. Oh. Mawi yang kini aktif sebagai DJ radio turut aktif menjadi produser filem. Zim Ala Kazim sedang rancak menjalani pengamaran dan beliau sendiri dipindah sebagai pengarah filem. Keren. Mawi ya. Putri Salbiah. Anak kelahiran Velda Lasah Sungai Siput Perak ini tidak asing lagi bagi peminat filem Melayu sekitar tahun 80-an dan 90-an. Oh, anak Velda juga ya, tahun 80-an ya. Menerusi filem Keluarga 99 berjaya mencuit hati para penonton pada ketika. Wow. Bisa dikatakan Velda ini kampung artis gitu. Bagaimanapun perkembangan terkini, gadis belasan pipik ini tidak dapat diketahui sama ada masih aktif ataupun tidak. Okay. Jadul banget sih. Tajul Arif. Tajul Arif. Adik pada Acik Spin, Awis dan Kalis ini kesemuanya merupakan kelahiran dari Velda Sendayan Negeri Sembilan. Oh, okay. Penyanyi yang popular musim lagu Sedalam-dalam Rindu ini meneruskan legasi abangnya Acik Spin yang meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya tempoh hari. Siti Hajar. Siapa yang tak kenal orang kuat dunia seni suara tanah air? Seorang okay. Wakil dari Velda Suharto Hulu Sangau ini yang mempunyai begitu ramai sekali anak muridnya. Program-program nyanyian di TV, maka inilah orangnya di sebalik tabir membantu penyanyi-penyanyi memperbaiki vokal masing-masing. Along. Along. Okey, siapa enggak kenal ini ya kan? Muda, kelahiran, pencipta lagu dan pemuzik. Oh, sorry. Hingga kini, sebagai anggota kumpulan Exist, pencipta lagu dan pemuzik.
Beliau banyak berjasa membantu menaikkan artis-artis tempatan walaupun sekadar di belakang tabir sahaja. Betul. Pihak Fenda juga tidak pernah melupakan beliau apabila sering diundang menyertai program-program hiburan anjuran mereka. Aziz Costa. Mungkin peminat drama ini kurang mengenali beliau. Bagaimanapun sekitar 80-an, 90-an, anak kelahiran Fenda Sungai Tekap ini popular menulis okay. Pimai-pimai tangtu dan sering menerima undangan berlawak di kaca TV. Oke, di sini saya kurang ngerti juga guys. Karena Velda bukan kampung Velda mungkin ya atau gimana guys. Jadi apa ya, beda-beda, ada yang Pahang, Johor Bahru, Selangor. Apa setiap negeri itu ada macam tuh Velda tuh? Saya tak paham juga lah. Komen lah kat bawah guys. Saya tak paham ni. Bagaimanapun Aziz Kose masih aktif hingga kini dengan menerima undangan berlawak dan menyertai berbagai bagai. Okey. Ujang Samudra. Ujang Samudra. Lagu nyanyinya sering berkemalang di corong-corong radio. Lagu Bila Diburu Kenangan serta Titian Hasrat. Okey. Siulan dari dulu hingga kini. Wow. Ujang, anak kelahiran Felda Palung Timur, segamat Johor ini mengejutkan masyarakat. Okey, Johor. Meninggal dunia di rumahnya sendiri di Felda berkenaan. Ya Allah, innalillah. Semoga roh beliau dicuciri rahmat. Amin. Azmi Khalid Busters. Ramai tidak tahu Azmi Sa'ad kelahiran Felda Tenggaruh Merting Johor. Yang sangat berjaya di perantauan. Selain bidang nyanyian, Azmi juga mula menjinakkan diri dengan bidang lawak jenaka. Musikal lawak superstar menjadi destinasi terkini beliau. Oh. Azmi yang amat terkenal dengan kumpulan baskersnya yang sering menghiburkan orang ramai di hadapan Kompleks Sogo telah dicungkil bakalnya oleh kumpulan KRU. Okey. Dari Velda juga ya. Oh, ini juga dari Velda. Baru tahu. Kontroversi Malaysia yang raja kontroversi. Usahawan berdiri menjadi penyanyi dan pelakon. Blender sih. Anak penuh kesadar kecau Kuala Lipis Pahang yang sentiasa Pahang. Kontroversi ini. Namun ramai yang menganggap ini sekadar strategi perniagaannya sahaja. Betul, betul. Chef Wan. Siapa yang tidak kenal tokoh besar dunia masakan tanah air? Chef Wan, seorang anak penuka Felda Sungai Koyan Pahang, ini ternyata mengangkat martabat Felda ke tempat yang lebih tinggi. Wow, keren. Selain itu, Chef Wan juga turut mencuburi bidang lakonan. Film oh. Dendam antara filem lakonan beliau yang sangat berjaya. Okey. Handsome ya. Amran Ismail. Amran Ismail atau juga dikenali sebagai Putra Amaris, seorang penyanyi dan pelakon tanah air yang berasal dari Johor. Banyak drama-drama popular lakonannya tersiar di TV. Bukan setakat berlakon di Malaysia saja, Putra Amaris kini turut berlakon Indonesia juga. Mak Jenin Cucu Raja Kebayan. Baru tahu guys, Mak Jenin Cucu Raja Kebayan. Okey. Kumpulan Lala. Lala. Kumpulan yang berasal dari Felda Gedangsa Hulu Sangor ini terdiri daripada kartunis. Oh, ini jadul nih mesti. Dah lama banget kayaknya itu. Kalau penyanyi sekalipun, nama kartunis bertiga ini sudah popular di kalangan peminat kartun dan komik tanah air. Oh. Sebut saja nama kartunis yang mereka guna, pasti ramai yang sudah pun mengenalinya. Lemburok. Okey, saya tak faham tu. Okey, Sufian Suhaimi. Oh, ternyata dari Velda, guys. Sedap tadi. Tidak lama dulu, kini terus aktif menghasilkan lagu-lagu baru. Betul, betul. Sedap. Saya suka. Matamu hingga kini tetap menjadi pilihan. Betul. Di radio untuk diputarkan. Selain itu, Suhaimi menjadi artis pilihan setiap kali diadakan roadshow oleh pihak Velda. Aha. 2017, Sufian telah menyertai satu konsert besar terdiri dari anak Velda yang berjaya sebagai artis. Ramai 17 orang. Oh, mantap. 7 orang anak Velda bahkan meriahkan. Okey. Hari Peneroka tu apa?
Suhaimi Sya'an. Oh, intim. Oke. Okay. Oh, Felda juga ternyata. Masuklah TikTok. Setiap hari kita dapat melihat gelagat lucunya di TikTok bersama isteri tercintanya, Ina Naim. Opi Panji. Opi merupakan penyanyi kumpulan Panji yang popular dengan lagu Semilir. Opi anak. Oh, dah lama ini. Terengganu ini telah melahirkan beberapa album bersama kumpulan Panji dan tahun 1997 mereka berpecah. Opi yang merupakan kumpulan Gas. Okey. Opi telah meninggal dunia pada 2018. Innalillah. Hepatitis C. Oh, siapa ni? Q Haider. Nama besar dalam dunia lakonan tanah air. Bawalah watak apa saja pun mesti menjadi. Watak baik, watak jahat, semua pernah dibawanya. Okey. Itulah kelebihannya ada pada Q Haider, anak kelahiran Felda Tai Anda, Kulai Johor ini. Kulai Johor. Pada pereka tarikh Puan Linda, Q menyatakan beliau berbangga menjadi anak Felda. Tiada apa yang perlu dimalukannya. Betul. Harus bangga lah dengan tanah kelahiran ni kan. Jalil Hamid. Inilah legenda dunia hiburan tanah air kita. Dialah legend. Pengacara dan pelawak yang tersohor. Penyanyi pelawak ya kan, lakonan wuih. Watak ni ternyata mencuit perasaan penonton. Lagu Ayam Nyanyi. Lagu Raya Denangannya sangat popular setiap kali musim perayaan tiba. Itulah kehebatannya anak Felda Cahaya Baru Masai Johor ini. Dunia seni sudah menjadi darah dagingnya. Keren. Oke guys, itulah tadi 20 artis berasal dari Veronica Felda guys. Dan saya kurang paham juga ya kan istilahnya Felda ini, karena banyak sekali di Johor, ada di Pahang, Selangor dan lain sebagainya. Oke. So, di sini saya akan coba membaca komentar-komentar daripada netizen, apa istilahnya sebenarnya ya kan. Ini menunjukkan anak-anak dari Felda pun mampu berjaya macam anak-anak bandar yang tak perlu bersusah sangat. Oh, tanya anak-anak Felda yang punya wawasan. Semoga terus berjaya di dunia dan akhirat. Memang ramai anak Felda yang berjaya di bidang seni seperti Rohana Jalil, anak Felda Lembaga Endowment Sing. Okey. Kenapa anak Felda pun macam anak-anak lain juga, betul lah, layak berjaya dan tiada pelik. Saya pun macam kenapa anak Felda tu macam, kenapa tak bangga macam tu kan. Kena banggalah dengan tanah kelahiran kita. Mau lahir di mana pun kita kena bangga kan. Aku anak Felda berjiwa seni tapi belum rekam lagu. Seorang lagi, my friend Ayi Lantara. Saya belum menemukan jawaban saya bahwasanya Felda tu gimana ya guys. Istilahnya kampung Felda itu apakah banyak atau gimana gitu, atau bisa jadi Felda ini di tengah-tengah, jadi ada yang masuk ke Selangor, ada yang masuk ke apa tadi itu Johor Baru dan lain sebagainya. Saya kurang tahu, pokoknya komen di bawah ya teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman sekalian yang mempunyai jiwa seni dari manapun kalian berasal, tunjukkan seni itu, tunjukkan kreativitas, tunjukkan istilahnya kebolehan kita semua agar semua orang tahu dan kita dapat istilahnya ya menunjukkan bakat dan juga keistimewaan kita seperti itu. Jangan malu guys untuk menunjukkan kebolehan kita, karena dengan kebolehan itu kita insya Allah akan dipandang oleh orang ya kan, maksudnya dihargai dan juga dihormati pastinya. Kalau istilahnya kita di jalan yang betul, jangan pernah malu untuk menunjukkan kebaikan. Jangan pernah malu, karena menunjukkan kebaikan itu salah satu istilahnya cara kita agar kita itu mendapatkan manfaat daripada kebaikan itu sendiri. Kalau kita istilahnya menyebarkan keburukan, maka itulah yang harus kita malu seperti itu. So, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan ini berasal dari channel Multi TV Azom. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.